Matikan lampu. Oke Google, ganti lampu menjadi warna merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi nih di YouTube channel Khalifa. Di video kali ini sesuai dengan judul thumbnailsnya adalah aku mau mereview lampu pintar dari Bardi Smart Light. Nih pokoknya gitulah. Recommended banget untuk kalian yang mageran matiin lampu ataupun kelupaan matiin lampu ketika mau tidur ataupun mager untuk ngidupin semua lampu yang ada di tempat kalian dengan menggunakan HP kalian aja dan menggunakan Bardi Smart Light lampu ini, itu bisa menjadi salah satu solusi kalian dan menghemat energi gitu ya. Dan lampu ini merupakan lampu pintar ya, bayangin aja lampu aja bisa pintar gitu. Dan ini aku beli yang 9 watt teman-teman, dia ini RGB WWW, jadi ini bisa multi color gitu, bisa disesuaikan colornya mau warna apapun. Dan ini juga bisa sih untuk produksi konten kalian, misalkan kalian membutuhkan lighting di bagian belakang backdrop ini biasanya kayak gini, nah seperti itu. Dan dia ini benar-benar memudahkan hidup aku banget karena cuman pakai HP doang ini bisa dikontrol gitu loh lampunya. Nah ini bisa digunakan di aplikasi SmartThings, Amazon Alexa, kemudian Google Assistant. Dan ini juga bisa digunain pada Android maupun iOS. Oke, daripada berlama-lama langsung aja kita review. Oke, ini dia packaging dari Bardi Smart Light yang ukuran 9 watt RGB WW. By the way, ini tuh masa pakainya bisa 5000 jam dan dia temperatur putihnya 2700 sampai 6500 Kelvin. Dan ini bagian tampak depan ada brandingnya gitu di dalam lampunya atau di packaging luar lampunya ya. Kemudian di sini ada buku panduannya nih teman-teman. Kalian bisa baca aja gimana sih cara pemakaiannya untuk lampu ini sendiri. Oke, daripada berlama-lama langsung aja kita praktekin. Nah, di sini aku udah ada rumah lampu ya kata orang sih. Nah, ini udah ada rumah lampu, terus aku pasang aja lampu Bardinya nih, teman-teman. Nah, udah kayak gitu, kalian ikutin tutorial aku ya, teman-teman. Kalian buka Play Store, kalian tulis Bardi, kalian searching Bardi. Nah, ini dia ada tulisan Bardi. Nah, seperti ini. Kemudian kita tunggu dulu. Nah, tampak depannya seperti ini. Kemudian kalian klik yang pojok kanan atas itu ya, yang tanda plus itu kalian klik aja. Kemudian di sini pilih nih. Kita kan tadi nama ininya tuh Bardi 9 watt ya. Kemudian kalian tinggal pilih lalu seperti ini. Ikutin sampai ceklikannya tuh 3 kali loh. 1 2 3 sampai kedip-kedip gitu. Kalau udah kedip-kedip langsung aja kalian confirm seperti ini, langsung tunggu nih untuk menyambungkan perangkatnya dari WiFi. Kalian harus banget ya hidupin WiFi nih, teman-teman. Nah, udah kayak gini. Nih, ini udah sukses nih, teman-teman. Nah, kalian tinggal ganti lampu aja, ganti nama lampunya. Di sini aku lampu kamarku kayak gitu. Aku namain lampunya lampu kamarku. Dan selesai deh. Ada beberapa pilihan colornya, ini bisa diganti-ganti gitu ya, diganti-ganti sesuai dengan, nah ini misalkan warna biru, kemudian ini warna hijau gitu ya, ini warna kuning, warna merah, kemudian di pilihan lain juga ini untuk rig juga bisa tuh kayak gitu, terus untuk lampu tidur juga bisa ya, remang-remang gitu di sini juga bisa banget. Di sini juga bisa digunain musik nih sesuai dengan nada lantunan lagu kita nih. Contohnya kayak aku nih ya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Pokoknya ini multifunction banget, bisa dijadiin sebagai lampu tidur ataupun kalau kalian juga ngonten nih ya, ini bisa ditaruh di bagian belakang sini teman-teman. Seperti ini, jadi makin estetik itu video kalian. Nah, terus seperti ini. Kayak gini, ini juga bisa diatur pencahayaannya. Mau redup, mau rada terang, itu bisa banget. Seperti ini bisa banget teman-teman. Pokoknya kalian atur-atur aja di bagian sini pencahayaan gitu. Ini sumpah kece banget, apalagi kalau kalian ngonten gitu ya pakai layar belakang seperti ini. Sumpah ini bakal lebih bagus lagi nilai video kalian. Ini wow, amazing sih, bagus banget. Oke teman-teman, jadi selain dia ini bisa dikontrol dengan aplikasi Bardi sendiri,
Dan ini yang paling serunya banget adalah aku bisa kontrol lampu, menyalakan lampu, ganti lampu, matiin lampu cuman pakai HP kalian doang. Yaitu dengan caranya seperti ini. Langkah pertama, kalian masuk ke aplikasi Play Store, lalu di sini ketik aja Google Home. Nah, ini kalian tinggal install aja. Nah, seperti ini nanti tampilan tampak depannya kayak gini, teman-teman. Kemudian di bagian pojok kiri atas itu ada tulisan tambah. Kalian klik, kemudian klik yang ini. Lalu kalian klik yang ini ya. Setelah itu ketik di sini Bardi. Nah, ini untuk menghubungkan sama lampu Bardi tadi. Nah, seperti ini kita klik Bardi, lalu kemudian klik lagi lanjutkan, dan ini lanjutkan lagi setuju ya. Setelah itu kita tunggu aja prosesnya gimana. Nah, siapkan perangkat, kalian klik yang ini. Setelah itu kita tunggu, dan ini udah selesai nih prosesnya, langsung aja kita check it out. Oke Google, matikan lampu. Oke, mematikan lampu kamarku. Si langsung mati, benar-benar worth it. Nyalakan lampu. Si menyalakan lampu kamarku. Wow, benar lagi ya. Ganti lampu menjadi hijau. Mengubah lampu kamarku jadi hijau. Aku di situ ya, teman-teman ya. Di sini. Oke Google, ganti lampu menjadi warna merah. Sip, mengubah lampu kamarku jadi merah. Pokoknya ini benar-benar worth it banget, teman-teman. Ini memudahkan kita untuk hidup lebih mudah lagi. Untuk kalian yang suka lupaan matiin lampu kamar ataupun mageran untuk mati lampu kamar, berjalan dari sini ke sana gitu ya, males, ini bisa banget di kontrol dengan HP doang, teman-teman. Wow, benar-benar smart lampu banget. Oke guys, sekian dulu review dari aku mengenai produk dari Bardi Smart Light ini. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.